Tapi Anda bayangkan, belum reklamasi saja tata kelolanya sudah seperti ini, sudah banjir di Nusa Dua. Bagaimana kalau 50% dari luasan Teluk Benua, 700 hektar direklamasi, sementara Teluk Benua adalah kawasan penampungan air banjir dan banjir hinterland. Maka Anda bisa bayangkan bagaimana suatu saat pesisir di Teluk Benua, maka kita akan tergenang. Dan kalau tergenang, maka kita harus menyiapkan diri kita untuk bisa berenang. Kalau tidak bisa berenang, maka mari kita pakai ban ini. Maka kita pakai pelampung. Maka kita pakai kacamata kita. Atau kita keluarkan semua perahu-perahu untuk menyelamatkan diri kita. Ketika pemerintah memaksakan dirinya untuk mereklamasi Teluk Benua, memaksakan rencana Teluk Benua direklamasi, maka mereka sebetulnya merencanakan rakyatnya kena bencana ekologis, merencanakan kita memakai ban pelampung ini. Merencanakan reklamasi Teluk Benua sama dengan merencanakan banjir di Bali Selatan. Merencanakan reklamasi Teluk Benua sama dengan menghilangkan, merencanakan kehilangannya koral terumbu karang di pesisir-pesisir timur pantai. Mereklamasi Teluk Benua sama dengan menghilangkan pendapatan-pendapatan nelayan yang mengekarang dan sosial budaya mengekarang juga hilang. Saya tidak pernah habis pikir apa yang mereka sedang rencanakan. Kalau orang dalam hidupnya merencanakan kebaikan, ini aneh. Pemerintah kita mendukung investor untuk merencanakan bencana ekologis dengan alasan pembangunan, dengan alasan PAD, dengan alasan mendapatkan uang, dengan alasan bisa menampung pekerja. Mereka juga beralasan ikon pariwisatanya kurang. Saya nggak habis pikir kemana otak mereka. Apakah ada pegadaian otak di Bali? Saya nggak tahu. Kalau ada pegadaian otak, bisa jadi otaknya digadaikan. Karena kalau ikon pariwisata dijadikan alasan untuk mereklamasi Teluk Benua, bagaimana dengan Serangan, Pulau Serangan, teman-teman? Kalau ada yang melihat master plan-nya, sama indahnya dengan master plan yang dibuat oleh PT TWBI sekarang. Sama indahnya, teman-teman. Tetapi apa yang kita lihat sekarang di Pulau Serangan? Di Pulau Serangan yang kita lihat sekarang, tidak ada wisata marinanya, tidak ada akomodasinya, tidak ada pekerja yang dulu dijanjikan. Tidak ada kesejahteraannya di sana. Yang ada adalah terumbu karangnya hilang, mangrovenya hilang, nelayannya beralih pekerjaan. Kalau mau membuat ikon pariwisata, buktikan dulu tuh, bangun Serangan, baru mau mereklamasi Teluk Benua. Teluk aneh benar-benar benar reklamasi. Itu yang sudah rusak itu loh dibenerin. Ini orang aneh-aneh saja, gayanya gubernur ini aneh aja. Kalau dia mau membuat ikon pariwisata, lagi-lagi berkali-kali saya bilang itu GWK. Itu GWK benerin dari tahun berapa bilang patung tertinggi. Sekarang tetap patung termutilasi. Mana? Saya tidak menghina, saya tidak memfitnah. Tetapi logikanya nggak masuk akal. Katanya buat ikon pariwisata. Kalau Bali kekurangan ikon pariwisata, bangun Serangan. Dapat ikon pariwisata baru. Mumpung rusak tuh. Kalau kurang lagi, buat tuh GWK. Jadikan Garuda Wisnu Kencana, bukan Garuda Wisnu kena mutilasi. Jadikan! Aneh gitu loh. Ini sekarang Teluk Benua katanya. Teluk Benua tersedimentasi, ya keruk, kelola kerukannya. Mangrovenya kena sampah, ya kelola mangrovenya. Sungainya membuat sedimentasi, kelola sungainya. Apa urusannya dengan reklamasi? Emang kalau direklamasi terus sungainya jadi bersih? Terus kalau PWBI selesai bikin pulau mereklamasi, hilang sampahnya langsung otomatis gitu. Gaya betul kan? Ya nggak ada kan begini skemanya. Mereka buat pulau di sana, buat bisnis, sebagian hasil bisnisnya dipakai ngelola sungai, dipakai ngelola mangrove, dipakai ngelola sedimentasi atau pendangkalan di teluk. Jadi ini kan konsep CSR, ini konsep skema CSR. Menyisihkan duit untuk ngelola Teluk Benua. Lah kalau soalnya mengelola Teluk Benua adalah soal uang, masa sih pemerintah kita nggak cerdas mencari uang untuk mengelola Teluk Benua? Ngapain sih harus direklamasi? Aneh-aneh aja gitu loh. Orang dipilih jadi gubernur, orang dipilih jadi DPR, pakai otak cari uang yang benar, kelola lingkungan. Bukan otaknya kemudian berikan investor membangun, ambil duitnya ngelola Teluk Benua. Itu anak SD juga bisa. Siapa yang nggak bisa begitu?
apalagi di zaman sekarang. Kita punya nyama-nyama biasa, ngaben, entungin tanahnya, tanjung tanahnya, angon tes ngaben, pangidang membiayai orang tua. Sing lah sangah, sing luang sangah, nah adep tanahnya, angon menin sangah, kontrain tanahnya, angon menin sangah, ini kan patuh, sing idang menin tua benua enak. Kontra-kontraan mah sewa aja investornya reklamasi bah. Tapi kalau ngontrain tanah kan balik. Kalau ngontrain tanah, tanahnya balik. Tapi kalau direklamasi, diuruk, terus kalau dia rusak, emang mau dikeruk 700 hektar. Ini kan bukan main game gitu loh. Main game di komputer, bikin sekarang kalau rusak kita demolis. Restart, di restart. Atau kalau rusak komputernya restart. Lah sekarang buktinya Pulau Serangan udah bikin rusak, emang dikeruk lagi, dibalikin jadi laut, kan enggak. Lalu siapa yang tanggung jawab? Enggak ada yang mau tanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab abrasi sampai ke timur? Enggak ada. Siapa yang tanggung jawab korannya rusak? Enggak ada. Yang ada masyarakatnya kemudian menikmati bengeknya. Kalau ada tetek bengek, mereka menikmati teteknya, bengeknya kita gitu loh. Ini saya tidak seksis ya, kekelan. Desa adat kelan yang menolak dari awal tidak diundang oleh investor. Bendesa adat Sidekarya, Kades Sidekarya tidak diundang oleh mereka. Nelayan, 500-an nelayan yang hidup di Teluk Benoa tidak diundang oleh mereka. Perwakilan nelayan pun tidak ada. Masyarakat Karangasem yang menjadi sumber pasir untuk reklamasi juga tidak diundang oleh mereka. Yang diundang oleh mereka justru kelompok-kelompok yang tidak jelas. Kemudian dokumen tidak dilengkapi. Kami tidak diberikan dokumen, bagaimana mau konsultasi? Oleh karena itu jelas ya teman-teman, Port Bali dan kita yang menolak reklamasi, yang saya wakili, menolak konsultasi publik mereka, keluar bukan hanya semata-mata menolak, tapi dengan alasan yang jelas, karena konsultasi publik melanggar almal. Oleh karena itu teman-teman, jangan terkecoh, jangan mau dibohongi, jangan mau dimanipulasi kalau ada yang bilang Port Bali mengada-ngada keluar. Kami jelas tuntutannya, kami jelas penolakannya. Yang berikutnya, ada yang bilang kita nggak punya riset, nggak punya penelitian. Made Mangkusanur tuh yang bilang, kelompok penolak reklamasi katanya nggak punya riset. Emang dia punya riset? Emang si Mangkukege punya riset? Enggak! Emang TWBI punya riset? Nggak bisa dia bikin riset, dia nyewa ahli-ahli. Lah kalau pun balik, saya bisa bikin riset lingkungan nggak? Nggak bisa. Tapi ada konservasi internasional punya riset, ada UNUD punya riset, kami gunakan riset itu. Maka penolak reklamasi punya riset, punya penelitian untuk bicara. Jelas ya teman-teman, kita menolak berdasarkan riset, kita menolak berdasarkan kajian hukum yang jelas, kita menolak berdasarkan analisis-analisis yang jelas dan dokumen-dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu kawan-kawan, percaya dirilah bahwa kita ada di jalan yang benar. Tidak tolak reklamasi Teluk Benoa. Tolak reklamasi Teluk Benoa. Tolak reklamasi Teluk Benoa. Tolak reklamasi Teluk Benoa. Tolak semesta menyertai kita. Semoga semesta memberikan kita kekuatan. Terima kasih. Masih semangat kawan-kawan! Masih semangat!